Memang benar, ramai yang mengucapkan tahniah kepada mereka berdua hari ini telah menyambut ulang tahun yang keempat perkahwinan mereka. Berbagai dugaan dan onak duri yang telah mereka tempoh bersama, sehinggalah bergelar bapa dan ibu. Ramai juga yang mengucapkan tahniah seperti tahun-tahun yang lalu. Tiada yang istimewa pun. Dalam video kali ini, tim Kokochi akan share kembali momen di mana antara kisah mereka yang menampilkan kasih sayang sejati antara dua insan yang mengelah gabungan nama mereka dengan nama Fazura. Antara kisah yang menampakkan Fazura cemburu melihat suaminya selalu dipeluk orang adalah momen yang paling memperlihatkan sikap sebenar Fazura yang sangat sayang dan cinta kepada suaminya itu. Dalam banyak pelukan yang dilepaskan kepada suaminya, ada satu pelukan yang telah menampakkan reaksi peribadi beliau yang sempat direkodkan. Jelas kelihatan beliau tidak berapa suka. Fatah Amin dipeluk oleh seseorang yang tak dikenali ramai. Dengan memakai pelitup muka, lagilah tak tahu siapakah gerangan yang memeluk tersebut. Dalam video tersebut juga, Fazura dilihat memberi reaksi wajah seakan-akan cemburu apabila melihat suaminya dipeluk. Dalam pada itu, rata-rata warga maya pula menunjukkan ketidakpuasan hati melihat aksi Fatah dipeluk sehingga membuatkan Fazura cemburu. Bagaimanapun, Fazura tampil memberi penjelasan di akaun TikTok miliknya dan menyatakan individu tersebut merupakan kawan baiknya. Menurut Fazura, dia tidak menyangka video tersebut akan tular memandangkan ianya adalah video yang sudah lama diambil dan hanya dimuat naik untuk throwback. Namun wajah Fazura tidak nampak suka dengan perkara itu. Di sini menunjukkan keikhlas yang paling telus cinta Fazura terhadap suaminya itu, terpaksa telan kerana hidup dalam dunia hiburan. Tapi ramai yang menasihati beliau dan suami sebenarnya boleh menjadikan Mira Filzah sebagai contoh, walaupun bertudung rapi, namun begitu ramai yang tetap menyokongnya. Sekian sahaja untuk video kali ini. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Thank you.